Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa saya untuk semua kita, khususnya sivitas akademika, baik dari kalangan dosen, karyawan, maupun mahasiswa, senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dan saudara-saudara bisa tetap beraktivitas sebagaimana biasanya. Khusus untuk para mahasiswa, saya atas nama pimpinan dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung, sebenarnya sudah rindu kehadiran mahasiswa untuk bisa kuliah secara tatap muka, kuliah secara bertemu langsung. Namun sampai saat ini, situasi dan kondisi pandemi COVID-19 masih menghantui kehidupan kita, sehingga ikhtiar kita untuk bisa bertemu secara langsung masih belum mendapatkan izin dari Satgas COVID-19. Oleh karenanya, saya berharap kepada semua kita, baik dosen maupun mahasiswa dan karyawan, untuk tetap menyambut kehadiran semester genap ini dengan melaksanakan kegiatan pembelajaran dan layanan secara daring. Dan saya yakin kendatipun secara daring tidak akan mengurangi nilai mutu proses pembelajaran kita, termasuk juga tidak akan mengganggu proses penyelesaian studi mahasiswa kita. Karenanya, supaya kita tetap sehat, saya titip kepada para dosen agar mematuhi surat edaran yang sudah kami keluarkan, bahwa jangan sampai karena situasi pandemi kemudian mahasiswa terbebani dengan tugas-tugas yang tidak terkontrol. Jadi saya berharap mutu akademik kita tetap dijaga, tetapi mahasiswa yang menjadi binaan kita jangan sampai menjadi korban akibatnya dengan situasi pandemi, bukan malah bisa bertahan, malah terpapar dengan resiko-resiko penyakit yang sedang berkembang. Jadi sekali lagi, saya berharap seluruh sivitas akademika mentaati surat edaran yang sudah kami keluarkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita, kekuatan kepada kita, dan kita tetap beraktivitas sebagaimana sedia kala, kendatipun serba keterbatasan. Kondisi boleh saja pandemi, tapi semangat kita untuk mengejar sukses tidak boleh berhenti. Sukses selalu. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.